Bulu Zoel sekarang rontok parah dan akhirnya aku udah gak tahan banget. Aku panggil dua orang ini yaitu dari Hagia Cleaners buat bantuin bersihin ranjang supaya anti tungau dan bersih. Pertama masnya ini semprotin kayak cairan anti tungau, terus ranjangnya juga digosrek-gosrek pakai gosokan, kemudian disedot debunya. Sebenarnya ranjangnya masih kelihatan bersih banget, tapi kita lihat nanti seberapa kotor ini. Dibersihinnya juga sampai pinggir-pinggir, jadi tenang aja pasti bersih. Dan yang pastinya belakang ranjang juga disedot dong, jadi bakal tetap bersih. Dan hasilnya kayak gini, ditunggu sampai kering. Jujur abis dibersihin ini wangi banget dan kotorannya sebanyak ini dong. Lanjut bersihin ranjang kedua sambil nunggu si Zoel lagi disisir-sisir. Masnya udah mulai semprot-semprot lagi ranjang kedua. Jujur ranjang kedua ini jauh lebih kotor kelihatannya. Dan ini hasilnya, langsung nodanya semua hilang. Kalau misalnya kalian pengen kayak aku bersihin ranjang atau WC atau yang lainnya, kalian bisa langsung cus ke Hagia Cleaner.